Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam maju Johor dan salam Malaysia Madani. Kami dari Kadet Sekolah Pertahanan Awam dari SMK Tasik Utara 2, saya selaku moderator ingin memperkenalkan ahli-ahli kadet saya. Saya Nur Syafira Amira. Saya Syafika Nur Kasih. Saya Azlin Kalisha. Saya Nur Alisha Umaira. Saya Nur Farazana. Kami ingin mengongsikan ilmu tentang 5 ikatan dan simpulan. Jom! Untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama saiznya. Contohnya, untuk menyambungkan tali kapal ataupun tali perahu. Cara-cara simpulan bunga geti. Sediakan dua tali, tali A dan tali B. Tali A bentukkan satu loop. Kemudian, tali B masukkan ke dalam loop tali A melalui bawah tali A. Bawakan tali A tersebut ke bawah lilitan tali A, kemudian masukkan ke lubang atas tali A. Kemudian, tarik dan kemaskan. Silang gunting digunakan untuk membuat menara, jambatan, gadget dan untuk menyambungkan kayu. Cara-cara ikatan silang gunting. Mulakan simpulan manuk pada seberang kayu. Kemudian lilitkan pada kedua-dua batang kayu dengan ketat. Akhir sekali, belitkan tali di celah kayu itu beberapa kali supaya lebih ketat. Fungsi simpul balik. Digunakan untuk mengikat tali pada tiang untuk mematikan ikatan ke pokok kerana cara begini mudah dibuka semula serta tidak mudah tertanggal. Saya akan menerangkan cara-cara simpul balik. 1. Lingkaran dibuat pada keliling kayu, tiang atau pasaknya. Kemudian matikan dengan 2 kali setengah balik. Simpul manuk. Saya akan terangkan fungsi-fungsi ikatan ini. Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada kayu dan tiang. Hari ini saya akan terangkan cara-cara simpulan manuk. Pertama sekali, buat satu simpulan. Kemudian, buat satu lagi simpulan. Tindik atas simpulan itu tadi. Tarik kedua-dua hujung tali dan kemaskan. Fungsi ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu, buluh atau tiang bersilang bersudut tepat. Ia juga digunakan untuk membuat jabatan, gadget, tiang bendera, menara dan lain-lain. Saya akan menunjukkan cara-cara ikatan seraya. Dimulakan dengan ikatan balak, seterusnya lilit dengan kemas dan ketatkan. Akhir sekali, matikan ikatan dengan simpul manuk.